Menangkah integrasi moda transportasi ke kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WOSH, kereta feeder resmi dioperasikan anu miang di stasiun Padalarang ke stasiun Bandung, turta sabalikna. Di Nambrona, operasional eta kereta feeder teh luyu kena jadwal KCJB di hambalan awal ukur 8 perjalanan saban poena. Nya kawas kitu jeung lengan kareta feeder anu ngaladenan perjalanan warga anu numpak kareta cepat Jakarta-Bandung atawa KCJB WOSH anu buka karep turun atawa naek di stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat anu miang atawa murut di stasiun Bandung Kota Bandung. Kareta feeder diwewegan ku 200 kursi sarta tempat nangtung keur panumpang KCJB. Eta kareta feeder teh lalampahanana dipaju salila 18 menit di stasiun Bandung ke Padalarang sarta sabalikna. Nah, kami dari Dabo sendiri memang pada prinsipnya hanya menjalankan feedernya. Jadi ya secara sarana dan prasarana sudah siap semua. Nanti akan ada 5 rangkaian ya. 5 rangkaian di mana satu rangkaiannya itu ada 200 tempat duduk yang bisa dipergunakan oleh penumpang yang menggunakan kereta cepat nanti terkoneksi dengan kereta feeder. Jenglengan kereta feeder dipapag kaluan bungah kuno narumpak kereta cepat Jakarta-Bandung. Eta kereta feeder teh ngarojong lalampahan panumpang kereta cepat Jakarta-Bandung jadi leuwih gancang, anu imah atawa tempat gawena di leuweuk Kota Bandung. Katanya bagus ya, dengan ada kereta feeder ini yang tadinya mungkin orang kesulitan ya, bingung kalau misalnya mau ke Bandung gimana, kalau di feeder ini jadi lebih enak, turun di Padalarang nanti bisa. Ada harapan lain nggak? Harapannya sih kalau misalnya sekarang kan kalau dari stasiun Padalarangnya sendiri kelihatannya masih dalam fase konstruksi ya, masih belum 100% jadi. Jadi harapannya kedepannya semoga stasiun Padalarang ini bisa jadi lebih bagus, nanti juga jadi bisa lebih nyaman sih. Tisaprak dioperasikan ke uji coba KCJB dina tanggal 3 Oktober 2023. Kereta feeder mampu ngangkut 482 panumpang. Di Nambrona pihak KCJB natahareun 8 lalampahan saban poena dina hambalan munggaran operasional. Budi Hartati, Bandung TV.